Petani di wilayah Kecamatan Sekernan gembira karena produksi padi sawah mereka pada musim panen tahun ini meningkat. Meski terjadi peningkatan produksi, namun para petani enggan untuk menjual hasil panen mereka. Di tengah ancaman El Nino, tidak membuat para petani padi di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Morojambi putus asa. Pasalnya, petani sangat senang karena produksi hasil sawah pada musim panen tahun ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang petani padi, Rismawati, sangat bersyukur karena hasil panennya meningkat hampir 80%. Di tahun ini, dengan luas lahan persawahan sekitar 10 tumbuk, Rismawati mampu mendapatkan 40 karung padi dengan ukuran karung 50 kg. Sedangkan di tahun lalu, dirinya hanya mampu menghasilkan 28 karung. Meningkatnya hasil panen ini dikarenakan padi milik para petani tidak diserang hama. 3 bulan. 3 bulan. Padi apa yang kita tanam, yuk? Banyak macamnya. Impara ada, padi mawar ada, asoka ada, 3 macam. Untuk hasil panen tahun ini kayak mana, yuk? Penghasilannya, yuk, muaskan hati lah. Lebih luar biasa dari tahun kemarin. Sebabnya kan sawah ini tidak ada rubuh, padinya hari panas. Nah, tapi namanya dapat semua, tidak ada yang rusak. Para petani padi di Sekernan hanya bisa 1 kali panen dalam 1 tahun. Pasalnya di persawahan mereka tidak memiliki embung untuk mengatur perairan. Para petani di desa setempat juga mengaku hasil panen yang didapatkan hanya untuk dikonsumsi sendiri meski harga beras saat ini tinggi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, laporkan.